Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Nas Pengenak lagi berada di Sentul, Tembelang Jombang. Lagi jalan-jalan kulineran di Jalan Raya Sentul. Lokasi ada di timur SD Sentul. Ada musola Desa Sentul. Kita beli jajanan dan juga nasi bungkus kegemaran saya, nasi bungkus enak. Ini kita tanya-tanya kepada penjualnya, masih ada yang beli. Selamat pagi mas. Oke, selamat pagi ya. Dengan siapa ini? Rofi. Mas Rofi. Rofi apa Rofi? Rofi. Mas Rofi jualan aneka nasi bungkus dan juga jajanan mas G. Buka mulai jam berapa, Mas? Buka mulai jam 5. Jam 5 pagi. Sampai jam berapa biasanya? Habis. Ya, sampai sore lah. Oh, ini sampai sore. Mantap, ini tak review satu-satu jualan nih, Mas. Ini mulai dari sini nih. Aneka. Yang ini sebelah sini apa ini, Mas? Sosis. Sosis, Mas ya. Mantap. Terus yang sebelah ini kornet. Ada kornet. Namanya oh, yang nugget. Iya, ini sebelah skalop. Ini harga mas per bungkusnya berapa ini kalau kayak skalop ini ya? Oh, berarti harganya beda-beda mas ya. Oh, yang ini buatan pabrik mas ya. Ini buatan pabrik. Ini sebelah kok tak lihat ada nasi bungkus. Ini nasi bungkus Bali mas ya? Ya, Bali telur pak. Bali telur? Oh, Bali telur. Dalamnya isiannya? Telur sama tahu. Telur sama tahu? Mie. Sama mie. Ada sambelnya? Enggak ada. Oh, enggak ada. Berarti nasi Bali. Ya, ini nasi bungkus juga. Nasi bungkus jagung sambel klotok. Ini berapa ini mas? 6.000. Berarti sama dengan Bali ini mas ya? Ya, sama. Sama 6.000 rupiah. Nah, ini saya pingin nyoba satu mas nasi jagungnya. Oh iya. Nah, ini nasi jagung ya. Nah, terus sebelah ini juga ada nasi cuma enggak dibungkus, ini dipakai daun pisang. Nasi bakar ini mas ya. Sama 6.000 mas. Sama. Mantep, 6.000 rupiah. Ini nasi kuning mas ya. Ini 5.000. Iya. Wah, ada mie, ada telur. Iya. Oh, telurnya juga besar ini. Mantep, sudah dapat sendok juga mas ya. Iya. Mantep, ini sebelahnya ada sate telur puyuh. Sate telur puyuh berapa mas? 2.000. Dapat 3 tusuk. Mantep, kita review satu-satu kuenya banyak. Nah, ini sari kedelai, satunya berapa ini mas? Seribuan. Wah, murah-murah ini seribuan. Gorengan juga ada. Ini mulai OTT sama apa ini mas? Tawisi. OTT sama tawisi berapa mas? Seribuan juga. Nah, ini sebelah juga masih ada gorengan. Tempe mbos sama tempe Jawa. Berarti ini ada sambelnya juga mas ya? Mas, sambal petis, ada lombok juga. Ini kita review satu-satu. Yang sebelah ini mas, puding ini mas. Puding cup namanya mas ya. Berapa kalau puding cup mas? 1.500. Ini sebelah ada tape hijau.
Tape hijaunya berapa, Mas? Untuk tape hijau 2000. Mantap, ini masih banyak. Ini roti kukus, Mas ya. Bolu kukus. Besar-besar dan juga mekrok-mekrok. Berapa ini, Mas? 2000. Ini ada brownies. Ada brownies 2500. Lah, sebelah ini tahu ranjau. Kalau tahu ranjau berapa, Mas? 2000. Ini jalan raya Sentul Tembelang Jombang. Ini kok ada tulisannya musola? Musolanya di mana ini, Mas? Oh, di belakang, di samping musola Darussalam. Ada penjual aneka nasi bungkus dan juga kue. Nah, ini kita review lagi. Yang ini donat, Mas ya? Donat. Kalau donatnya berapa, Mas? 2000. Terus sebelah ini ketan salak, bisa juga dibilang wajik ini, Mas ya. Wajiknya berapa ini, Mas? 3000. Nah, ini yang ini apa ini, Mas? Risol mayo. Kalau risol mayo 3500. Ini aneka nasi bungkus dan juga jajanan. Ini Alira Bakery gitu, Mas. Oh, ada juga nomor teleponnya. Ini nomor WA-nya 0857-0866-4386. Bisa pesan di sini. Ini jualannya sudah berapa lama ini, Mas? Baru, Pak. Oh, yang kue ini baru. Sudah berapa hari? Ya, baru. Oh, sudah setengah bulan. Oh, ini awalnya buka Pukis Samarangin. Kalau Pukis Samarangin bukanya sore. Kalau Pukis Samarangin buka mulai jam berapa? Jam 4 sore. Sampai jam berapa biasanya? Sampai habis. Sampai habis. Ini ada masnya masih beli. Ada yang beli nasi jagung di kedai Alira Bakery. Lokasi Sentul Tembelang Jombang. Terima kasih waktu nih, Mas G. Kapan-kapan tak jalan-jalan ke sini lagi. Terima kasih yang sudah tonton video Nasbung Enak Kuliner Jalan-Jalan di Sentul Tembelang Jombang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.